Oke, kali ini kami menawarkan Toyota Hiace Komuter Ambulan. Ambulan ini adalah sumbangan dari sebuah yayasan. Kita lihat, ini dia tampilannya Toyota Hiace Komuter. Oke, kemudian langsung saja kita lihat bagaimana kondisi interiornya yang sudah diubah menjadi sebuah ambulan. Mari langsung saja kita lihat, ini dia interior Toyota Hiace Komuter Ambulan. Dapat kita lihat, ini dia. Terdapat dua buah kursi paramedic seat. Ini dia. Letaknya sudah sangat sesuai sehingga ruang tetap terasa lebih lega. Ini dia tampilan interior Toyota Hiace Komuter Ambulan. Pemadam api kapasitas 1 kg. Ini adalah lemari peralatan medis plywood dengan lapisan akrilik, serta tersedia juga wastafel. Dan ini tabung oksigen, ada 2 piece. Mari kita buka pintu bagasi belakang seperti ini. Jika dilihat dari posisi saat ini, pada sebelah kiri terdapat attendant seat model box dengan ruang penyimpanan peralatan pada bagian bawahnya. Pada bagian bawah dapat kita lihat ada landasan base stretcher, tempat penyimpanan scope stretcher yang dilapisi vinyl made hospital grade dan dilengkapi dengan rail, stopper, serta pengunci stretchernya. Semuanya terbuat dari bahan stainless steel. Mari kita coba penggunaannya seperti ini. Yang tadi adalah pengunci stretchernya. Setelah penguncinya kita lepaskan, langsung saja kita tarik stretchernya seperti ini. Dan jika kita ingin menaikkan stretchernya, dapat kita lakukan dengan cara seperti ini. Kendalinya berada pada sisi kiri dan kanan stretcher yang seperti kami lingkarin. Setelah posisinya sesuai, kita geser pengunci stretchernya seperti ini. Kemudian lanjut kita lihat posisi bagian depannya atau kabin pengemudi. Kita lihat, ini dia pengaturan sirine. Dapat kita aplikasikan seperti ini, kita hidupkan atau kita nyalakan. Putar tombol pengaturan volume seperti ini. Demikianlah kami sampaikan spesifikasi atau ubahan yang terdapat pada Toyota Hiace Komuter Ambulan. Silakan hubungi nomor telepon di bawah ini atau cek pada deskripsi video ini. Sampai jumpa.